Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Seperti janji saya, siang hari ini saya akan mereview dari bis PT Pelangi ini ya, yang berkaroseri Piala Mas. Saya pertama kali melihat bodi model seperti ini, jadi bikin penasaran. Ini saya akan videokan eksterior dan interior dari bis PT Pelangi. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk yang sebelah kiri ini milik Toke Si Butar-Butar. Dan yang sebelah sana ini milik orang Cikokol ya. Iya, Bang ya? Iya. Nah, ini info dari Bang Juntak, ini dari orang Cikokol, tokenya di Cikokol dengan bodi Piala Mas. Kalau ini bodi Adiputro ini kayaknya ini yang sebelah kiri ini. Tapi saya penasaran dengan bodi yang sebelah kanan, itu bodi Piala Mas. Yuk, kita masuk ke sana yuk. Izin ya Bang Juta ya. 298. Selamat siang Bang. Oh ya. Saya izin masuk ya. Ya. Bang Ombing? Ya, saya izin ya. Ya, apa-apa. Wah, ini interior. Mau tidur, Bang? Interior dari bis PT Pelangi berkaroseri Piala Mas. Toilet. Smoking area nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada belum ya? Pasang. Belum pasang. Untuk joknya juga... Ini dari buatan apa ya? Untuk joknya ya? Apalah? Buatan lokal lah inilah. Ini lintas timur ya, Bang ya? Ya, timur habis. Iya, ini teman-teman. Untuk interiornya dilengkapi dengan selimut dan juga bantal ya. Bantal nyambuk, selimutnya halus, hangat. Untuk tempat duduk nyaman juga ya. Bodi Piala Mas. Tapi kalau untuk mesin masih 1521 ya? Ya. Masih cooler ya? Cooler jahat. Cooler jahat? Ya. Kenceng nih berarti? Kenceng. Oke, ini kata Bang Ombing ini cooler jahat. Tapi untuk setirnya sudah diganti nih teman-teman. Dengan Mercy apa ini? MBU apa-apa ya nih setirnya ini ya? OF 8000. Nih. Miliknya bis ALS 248 juga dibuat seperti ini. Ini drivernya Bang Ombing sama Bang Juntak atau siapa? Ya, drivernya Juntak. Oh, Bang Juntak yang sana. Bang Ombing mekaniknya. Oke, terus untuk charger juga ada? Ada charger juga. Di mana? Di atas ini? Enggak ada. Cuma di depan aja. Ini ada. Oh, ada ini. Ya, ini ada chargernya di sini. AC untuk bagasi tidak ada penutupnya ya. Ini bodi Piala Mas. Bang, untuk bodinya memang asli Piala Mas atau rombakan ini? Asli. Asli dari Piala Mas. Ya. Oh. Untuk toilet. Toiletnya ramping ini teman-teman. Modelnya ramping. Bang Ombing. Ya. Selama bekerja di PT Pelangi, pernah enggak di jalan ada kendala gitu? Kalau di jalan itu belum pernah. Belum pernah ya? Mungkin pemala atau begal gitu di jalan? Belum ada. Selama di PM tas juga enggak ya? Di PM tas juga belum. Oke.
Bang Ombing, untuk penumpang, misalkan ada yang kepengen sholat, kepengen beribadah, kepengen ke mungkin buang air besar, kalau di bis kan tidak bisa kan? Ya. Itu misalkan ada penumpang yang minta seperti itu, Ya. Tetap dituruti ya? Tetap diturutin, maghrib, azan, atau mau buka puasa. Oh, kalau pas puasa, puasa gitu ya? Tetap kita turutin. Apa maunya penumpang ya. Pokoknya ya? Dan itu pun sebelum orang itu yang minta, kita tawarkan duluan. Wah, oh, mantap, istimewa. Jadi sebelum dia minta, tawari dulu ya, ya pokoknya ya. Oke, suatu bentuk pelayanan, ini nilai plus juga itu Bang Umbing. Ya, ya. Oke Bang Umbing, saya mau ambil dari sisi luarnya, tapi dari belakang, yang oke, depan silakan, udah tadi. Silakan. Oke. Mari Bang Junta, dicubit. Aduh, ambil sendal nih teman-teman. Soalnya saya copot. Lampu belakangnya seperti Laksana ya teman-teman ya. Tapi kok bodinya piala emas ini ya. Via lintas timur. Platnya W. Sayangnya hujan ya teman-teman ya. Kalau nggak hujan, enak untuk mereviewnya. Untuk peleknya Pak putar-putar ini paten loh teman-teman peleknya ini. Nih. Aluminium ini gayanya peleknya ini. Mana jamnya? Tampak ganteng ya dari depan ya teman-teman ya. Tampak dari samping seperti karoseri Rahayu Sentosa ya teman-teman ya. Tapi kalau dari lihat kaca ini bodi awalnya Trisakti atau memang asli dari Piala Mas ya ini ya. Bikin penasaran aja bodinya ini. Ini ya teman-teman ya, kalau beli tiket PT Pelangi itu tiketnya tiket sambol juga ya teman-teman ya, lintas timur. Kok kamu makan selfie ini? Anda tidak pulang. Tahun berapa itu? Baru saja ini, bulan apa? Oke ya teman-teman ya, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ini ya, sudah mendekati waktunya sholat Jumat. Saya akhiri video siang hari ini dari kawasan Full Bis PT Pelangi. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Untuk bis PT Pelangi yang bodi Piala Mas ini langsung putar balik ya. Sore nanti jam 3 akan diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Untuk Bang Juntak nanti hari Minggu. Hujan berapa hari? Iya, hujan terus Jogja ini, Pak.
Lama malam juga gitu, Pak. Mas Ketua.